Kalau orang yang mempunyai yang tidak ingin menyalahgunakan kuasa, maka pelantikan dia mestilah berasas kepada kelayakan. Di Amerika umumnya, pelantikan Secretary of State, iaitu menteri yang bertanggungjawab terhadap dasar luar, dianya akan disoal oleh kedua-dua belah parti. Parti lawan dan parti kerajaan akan menyoal calon itu. Kalau mereka berpuas hati, maka calon itu bolehlah dilantik. Kalau ada parti lawan yang tidak puas hati tetapi dilantik juga, maka serangan akan dilakukan dalam dewan terhadap orang yang dilantik walaupun didapati tidak layak.